والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana di dalam kitab ini beliau mengumpulkan 42 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-18, yaitu hadis yang berbicara tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'dhin nusakh hadithun hasanun sahih. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan susullah dosa dengan kebaikan, pasti Dia akan menghapusnya, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan berkata hadis ini adalah hadis hasan, dan di dalam manuskrip lain tertulis hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 3 pelajaran penting yang dapat kita petik dari hadis mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kalimat yang mengumpulkan semua apa ataupun semua makna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Jadi kalau kita umpamakan bahwa Islam ini adalah ibarat sebuah pohon, ya, dan itu juga diibaratkan oleh Al-Qur'an diibaratkan oleh Al-Qur'an sebagai asy-syajaratut thayyibah, yaitu syajarah pohon yang baik, di mana akidah atau keimanan itu adalah sebagai akar daripada pohon tersebut, dan ibadah itu adalah sebagai pohon ataupun batang daripada pohon tersebut, dan muamalah itu adalah rantingnya, dan akhlak yang baik itu adalah buah daripada pohon tersebut. Itu adalah tumbuhan daripada Islam. Ya. Dengan demikian, maka takwa bukan hanya ungkapan atau bukan hanya perkataan yang diungkapkan atau yang diucapkan, akan tetapi takwa adalah beramal di dalam ketaatan. Ya. Yaitu beramal dalam ketaatan dan yang tidak terputus, dan meninggalkan secara tuntas larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan bahwa takwa adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur kepadanya. Sementara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa at-taqwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qadil wal-isti'dadu liyaumir rahil. Bahwa takwa adalah takut kepada al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, kemudian mengamalkan apa yang Allah turunkan berupa kitab, berupa Al-Qur'an, dan ridha dengan sedikit daripada nikmat
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk hari kepergian, yaitu kematian. Itu adalah inti daripada takwa sesuai dengan yang didefinisikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Takwa pada intinya adalah sebenarnya salah satu bentuk daripada kehati-hatian. Oleh sebab itu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Al-mu'minu waqafun 'ala nafsihi." Bahwa seorang mukmin itu adalah orang yang selalu berhenti, ya, dan menghisab dirinya sendiri dan mempertanyakan dirinya sendiri. Artinya, di dalam kehidupan ini itu ibarat kita menyeberang jalan atau menyeberang jalan raya. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak tengok kiri dan tengok kanan, maka sudah pasti atau kemungkinan besar kita akan ditabrak. Begitu juga di dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terkadang terjerumus ke dalam lubang, terjerumus di dalam dosa. Kenapa? Karena kita tidak berhati-hati. Oleh sebab itu seorang mukmin adalah orang yang selalu sebelum dia berbuat, dia berhenti dan bertanya dan melihat apakah perbuatan yang mau dia lakukan, perkataan yang mau dia ucapkan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ataukah perbuatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau dia menemukan bahwa perbuatan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka dia melanjutkan perbuatannya. Tetapi apabila dia tidak menemukan perbuatan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggalkan. Nah, daripada itu maka ketakwaan tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Karena dengan ilmu inilah seseorang akan dapat mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dengan ilmu inilah orang akan dapat berlaku hati-hati. Kemudian yang kedua, ya, di antara pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis tadi, bahwa di dalam hidup ini kita akan selalu berbuat dosa. Kenapa? Karena manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang selalu berbuat salah. Al-insanu mahallu al-khata' wa nisyan. Bahwa manusia itu adalah tempat daripada dosa dan lupa. Jadi berbuat salah sebenarnya bukan sesuatu kesalahan apabila diikuti dengan penyesalan. Yang salah adalah apabila saya berbuat salah kemudian bersikeras di dalam berbuat salah dan saya tidak mau menyesali perbuatan salah tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Semua bani Adam itu adalah banyak berbuat salah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Kesalahan ataupun dosa terkadang akan dapat mengantarkan kita kepada maqam mahbubiyah, yaitu maqam di mana kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dosa dapat mengantarkan saya untuk dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah apabila dosa ini saya sertai dengan penyesalan dan saya sertai dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya itu lebih bergembira daripada orang yang mengadakan perjalanan panjang di padang pasir kemudian ketika dia beristirahat dan terbangun tiba-tiba dia tidak lagi menemukan tunggangan dan bekalnya, semuanya hilang. Dia setelah dia mencari ke sana kemari, dia tidak menemukannya. Akhirnya dia kembali ke tempatnya dan mengatakan, ya, dengan penuh
putus asa, dia mengatakan, sudah biarkanlah saya mati di sini dan saya akan tidur di sini. Namun ketika dia terbangun, tiba-tiba dia telah menemukan kembali ataupun tunggangannya telah kembali dan berada di sampingnya bersama bekal yang tadi hilang. Maka karena saking gembiranya orang ini, dia mengatakan, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Orang ini telah salah ucap disebabkan karena kegembiraannya yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah selamat daripada kematian yang mungkin dapat dikatakan sebagai atau dapat dikatakan pasti. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bahagia dan lebih senang ya, dengan taubatnya seseorang daripada orang yang tadi selamat daripada kematian. Dan taubat inilah yang akan menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang. Dan bahkan bukan hanya sekedar menghapus, ya, bahkan dosa-dosa yang dulu dia lakukan itu akan berubah menjadi kebaikan atau dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kebaikan. Seperti yang pernah kita baca di dalam episode sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka mereka adalah orang-orang yang keburukannya diganti, ditukar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kebaikan. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita petik juga di dalam hadis ini adalah akhlak yang mulia. Kita mengetahui bahwa penyempurnaan akhlak adalah tujuan daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabda beliau, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, bahwa aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya, mengatakan bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling berakhlak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis lain, ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah? Qalu bala. Qala ahsanukum khuluqa. Tidakkah kalian saya beritahukan orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling dekat tempat duduknya di sisiku di hari kiamat? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Ya Rasulullah mengatakan, yaitu adalah orang yang paling baik akhlaknya dari kalian. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi kita, memberikan kepada kita akhlak yang baik. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi kepada kita rezeki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqassimul akhlaqa kama yuqassimul arzaq, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi akhlak sebagaimana Allah membagi rezeki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.